dengan berita viral yang ada di media sosial kemarin siang, dapat saya sampaikan bahwa benar kejadian itu pada bulan Oktober 2020, di mana Kasat Narkoba Siantar dalam rangka penyelidikan yang bersangkutan memasuki karaoke studio 21 di Pematang Siantar. Kemudian ditemui oleh pemilik karaoke atas nama Acong dan dua rekannya. Setelah itu, Kasat Narkoba ini menuju ruang reception. Di ruang reception itu, tanpa disadari oleh Kasat Narkoba, yang bersangkutan direkam atau divideokan oleh pemilik tempat hiburan tersebut. Itu awal kejadiannya. Kemudian, pada tanggal 4 Januari 2021, Kasat Narkoba beserta timnya melakukan penangkapan terhadap salah seorang pengedar narkoba di karaoke studio 21 tersebut. Dalam perjalanannya, dalam prosesnya, pemilik karaoke yang bernama Acong ini meminta bantuan kepada Kasat Narkoba untuk dilepaskan. Tetapi dengan komitmennya Kasat Narkoba, pelaku narkotika ini, pengedar narkotika ini tidak dibebaskan. Prosesnya tetap terus dilanjutkan. Kemudian kemarin muncullah video di akun Facebook dan YouTube, di mana setelah diselidiki, video itu pun dipalsukan. Bukan atas nama video, ulangi, akun Kasat Narkoba, di mana dalam isi video yang berdurasi 1,15 detik tersebut memperlihatkan Kasat Narkoba sedang berada di reception. Jadi demikian rekan-rekan yang saya luruskan agar rekan-rekan mengetahui semuanya. Jadi tindakan saat ini yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara sudah memeriksa yang bersangkutan untuk terus didalami. Yang kedua, tentu kita juga akan memeriksa tempat hiburan tersebut. Kita tegas, perintah Kapolda, tidak ada pengedar-pengedar narkoba ataupun peredaran narkoba di wilayah Polda Sumatera Utara. Jadi gitu, rekan-rekan. Selama dalam proses pemeriksaan ini, apakah kasus narkoba dimengaktifkan dulu? Ya, untuk memudahkan proses pemeriksaan, Kasat Narkoba Siantar dinonaktifkan sampai penyelidikan atau penyidikan itu menemukan titik terang. Kemudian untuk pemeriksaan hasilnya nanti akan kita sampaikan. Sangkutan sudah dicek negatif. Urinnya negatif. 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 Selain Kasat ada lagi, Bang? Tidak ada. Yang dua lagi kawan. Yang dua itu kawannya dari pemilik tempat hiburan. Oh, bukan. Bukan anggota. Berarti dia meriksa sendiri aja. Waktu datangnya dia. Didampingi tapi tidak terlihat di dalam video ini. Dia melakukan penyelidikan di tempat karaoke itu. Surat perintahnya pun juga ada. Karena dugaan-dugaan awalnya memang ada peredaran narkotika di tempat hiburan tersebut. Jadi kita akan gunakan undang-undang ITE. Jadi karaoke-nya sudah diperiksa, Pak? Ya. Jadi Sat Narkoba dengan Pak Kapolres yang ada di sana saat ini juga sudah memeriksa pemilik tempat hiburannya. Pak, yang bisa jadi pelajaran bagi anggota yang lain, Pak. Mungkin ada peringatan untuk anggota yang lain, Pak, supaya jangan terjadi apa-apa. Seyogianya sebagai penegak hukum, kita memberikan contoh yang terbaik. Terlebih di masa pandemi ini, kita harus bisa menerapkan aturan-aturan protokol kesehatan, menerapkan aturan-aturan social distancing dan lain sebagainya yang diterapkan oleh pemerintah. Jadi, saya mengharapkan kita menghimbau kepada semuanya untuk mematuhi
protokol kesehatan, aturan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah di masa pandemi COVID-19 ini. Pak,